Oke, Aiser, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, di episode unboxing kali ini gue mau buka nih velg-velg terbaru dan ada yang restock juga yang udah pada datang ke studionya HSR Wheel. Yang pertama nih ada HSR Amarasu. Amarasi. Dan ya ini ada di ring 15, 16, dan 17. Untuk spesifikasinya ring 15 itu lebarnya 6,5, offsetnya 40. Kemudian untuk ring 16-nya dia ini lebarnya 7. Dan untuk yang ring 17-nya lebarnya itu 7 juga sama. Offsetnya sama, 15, 16, dan 17 itu offsetnya 40 ya. Dan untuk PCD-nya, Amarasi ini ada double PCD, jadi bisa 400 dan bisa 414. Jadi ini untuk mobil-mobil city car bisa nih ya. Dan spesifikasinya rata body karena offsetnya 40 dan lebarnya juga gak terlalu lebar. Jadi masih enak lah dilihatnya. Dan Amarasi ini juga tersedia di PCD 500 dan 514-nya, tapi hanya untuk yang di ring 16. Dan warnanya juga khusus cuman yang grey machine face doang nih yang ada ukuran PCD 500 dan 514-nya. Tapi ini overall keren sih. Dan buat yang suka model palangnya ketutup gini ya, yang enggak mau kelihatan tuh baut-bautnya, ini cocok banget sih. Palang-palangnya juga keren banget, kuat banget, ini tebel banget nih. Kemudian ya seperti biasa ya, ada apa namanya, logo HSR-nya, terus dope juga HSR meskipun bukan yang floating cap. Karena kalau yang floating cap pasti dia agak nonjol nih di apa bagian dope-nya ini. Jadi dipakainya yang rata. Overall keren sih. Ini juga warnanya ngejreng banget nih. Keren. Tinggal kalian pilih, kalian lebih suka yang mana. Mau yang ini apa ya? Ini hyper silver, ini black red face. Oh, ini namanya black red face. Kemudian ada juga yang black machine face dan ada yang grey machine face. Tuh, nanti ada di sinematiknya warna-warnanya. Jadi buat yang pingin ini, velg-velg ini kalian udah bisa dapetin di seluruh toko TKB Group Indonesia. Udah ada semuanya. Langsung aja ke velg selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah HSR Montana. HSR Montana ini adanya cuma satu ring doang di ring 19. Kemudian lebarnya ini 8,5 dan offsetnya itu 42. Dia ini untuk lubang 514. Jadi ini kayaknya untuk 19 apa ya, Alphard masih masuk ya. Terus expander nanggung sih kalau expander, tapi bisa masuk expander. Terus ada rush, terus stereos masuk. Lagi ya, HRV masuk, CRV masuk, terus 500, pokoknya masih banyak banget deh. R3 juga, R3 masuk nggak ya? Masuk nggak R3 tang? R3 masuk tuh. Ya pokoknya ini banyak banget mobil-mobil yang bisa ya. Ring 19, lebarnya 8,5, offsetnya 42. Dan dia warnanya keren banget nih, dope. Grey dope. Eh, apa sih namanya? Semi matte grey. Keren sih. Mengkilat tapi dope. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Dan ini yang keren nih. Palangnya kokoh banget nih. Dan katanya ya, katanya model-model palang yang begini nih, kalau pas dia muter, itu jadinya keren banget, gitu. Gimana gue ngebayanginnya? Gitulah tuh pokoknya tuh. Model-model palangnya kayak gini nih, yang ngikutin angin airflow-nya nih, keren banget. Dan gampang banget dibersihin ya, karena ini masih luas banget buat masuk-masuk gitu kan, untuk ngebersihin. Masih enak banget. Ganteng sih, VIP banget gitu. Kita lihat fans selanjutnya.
Okay, selanjutnya ini ada DPO03 dan ini tuh udah di restock berkali-kali karena memang laku banget, banyak banget yang suka. Dan untuk spesifikasinya DPO03 ini dia ring 17, lebarnya itu 9 dengan offsetnya itu 12. Ini tuh PCD-nya 6x139, jadi untuk Fortuner, Pajero, terus Hilux, Triton, hardtop tuh masih masuk tuh ya. Land Cruiser, ya dia nggak sih, bener nggak? Ini sosok tahuan aja dulu. Itu pokoknya masuk nih ke DPO03 ini. Paling nanti dipakainya ban-ban yang mungkin NT01 ya kan, yang pada gede-gede, yang biar kelihatan mobilnya tuh keker gitu kan. Dan ini dari desainnya aja keren banget sih. Dan ini kuat banget nih palang-palangnya. Kalau misalnya kalian megang nih, ini kerasa banget nih, kuat gitu, kokoh banget. Cuman ya resiko ya, namanya velg kayak begini pasti ngebersihinnya susah. Apalagi kalau misalnya yang make itu kan mobil-mobil yang suka mainnya di tanah ya. Nah, ini untuk ngebersihinnya karena banyak sela-selanya, jadi ya harus ekstra nih ngebersihinnya tuh. Karena banyak banget detail-detail groove-nya tuh banyak banget. Jadi PR ngerjain ininya, ngebersihinnya. Tapi overall keren sih. Gimana, suka gak kalau misalnya ini, anggaplah apa ya, Pajero deh. Pajero keren banget sih, ganteng banget pasti kalau dipakein ini. Kita lanjut ke velg selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada Mid 03 yang udah di restock lagi nih. Tapi yang masuk ini adalah yang PCB-nya 6x139. Jadi ini tuh untuk mobil-mobil Pajero, Fortuner, hardtop, terus Land Cruiser, Hyundai H1, Triton ya kan. Nah, itu juga masuk nih untuk Mid 03 ini. Dan yang pasti karena ini tuh restock, jadi yang jelas banyak banget yang suka. Biar gak ketinggalan, jadi buruan beli nih yang belum kedapetan ya. Karena banyak banget ini yang PO tuh, udah banyak banget listnya. Tapi mohon bersabar, ini yang datang baru yang PCD-nya 6x139. Jadi buat yang udah PO untuk yang di PCD 5114, sabar dulu, baru yang datang ini. Kita lanjut ke ring selanjutnya. Selanjutnya yang udah ditunggu-tunggu ini ada Mid 05 ya. Mid 05 ini spesifikasinya yang datang itu ring 18 dengan lebarnya itu 8 dan offsetnya itu 20. Oh bentar, ada 2 PCD ternyata yang datang. Ada yang PCD-nya 10, itu bisa berarti 5100 dan 5114. Dan ada juga yang PCD-nya 6139. Ini untuk PCD 10 tuh yang ini nih, yang red, black red face-nya. Ini untuk yang PCD 10-nya itu berarti bisa untuk Pajero. Ini untuk Pajero nih. Berarti ini tuh bisa untuk Expander, terus Innova, terus apalagi R3 tadi ya, CRV, HRV, BRV berarti masih masuk tuh ya, sepaket tuh. Terus apalagi, pokoknya banyak banget deh. Dan yang ini untuk PCD 6 nya tadi udah disebutin semua mobil-mobilnya ya, jadi itu juga masuk. Dan untuk spesifikasinya yang untuk PCD 6139 itu dia lebarnya sama 8 cuman offsetnya 20. Dan yang PCD 5100 dan 5114 ini sama lebarnya juga 8 tapi offsetnya 40, jadi rata bodi ini. Keren banget. Ini udah berapa kali restock ya, karena banyak banget yang pesan memang. Jadi kita coba untuk restock lagi karena masih banyak banget yang belum kedapetan belinya. Ini udah kita restock, jadi langsung aja diborong ya.
Kaiser, sekian dulu video unboxing kali ini. Tadi udah ada Mythno 3, Mythno 5, kemudian ada HSR Montana juga, ada apalagi Amarasi, ada DPO 03. Dan ini semua velg-velgnya sudah bisa kalian dapatkan, sudah bisa kalian beli di seluruh cabang TKB Group Indonesia. Jadi seluruhnya nih, tadi velg-velg ini nih, bisa kalian langsung datang ke toko. Kalian nanya nih, ada HSR Amarasi gak? Misalnya gitu kan, udah ada, jadi langsung aja datang ke toko dan langsung pesen velgnya ya. Jangan sampai kehabisan lagi tuh velgnya. Kayak tadi Mythno 5, Mythno 3, kita udah restock berkali-kali karena masih banyak ternyata peminatnya ya. Sekian dulu video kali ini, gua Astrid host magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.